ketemu dengan aku lagi. Kali ini aku bakal main bareng kan. Tapi gua ada sedikit grindy. Dan kalian bisa lihat gua di sini dapat ini balaluga, coy. Gua enggak tahu balaluga. Nah, tadi kan gua dapat rare tiket nih. Nah, gua spin di sini nih. Tulisannya Neo, terbaik dari yang terbaik. Berarti gua dapat ini nih tadi. Nah, ini nih. 100% nge-freeze. Super range area attack. Nah, untuk persembahan kita level up dia, kita harus menjual Bapak Luga. Hormat tuh. Ada berapa sih emang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jir, lumayan tuh. Tapi cuma nambah segitu. Jadi gua jualnya entar aja, coy. Bala luga. Ini best of the best loh. Katanya di sini ada dia bisa ngebekuin, coy, bikin beku. Coba gua buka dulu gamatoto. Gamatoto gua ada 8. Kita lihat dulu ability-nya, cuman single attack. Balalan pasalan. Freeze. What? Nyala semua, jir. Efektif lawan semuanya ini. Freeze, dia bikin beku area. Kita tambah di tim ini, coy. KS, coy, pakai sini lagi. Nah, equip. Kita ganti siapa nih? Gua ganti dia kali ya. Berapa nih harganya? Mahal ya. Mahal, coy. Cut combo baru. Micro Fighter. Oh iya, gue lupa. Gue juga tadi dapet beberapa kucing kecil-kecil itu. Kita tes dulu, coy. Gue udah ada sampai di Machu Picchu. Gue mainin di Bermuda. Soalnya di sini ada bos. Kalian ingat? Bosnya cuma kanguru, noob. Jadi gue tes, kalian tes dia, coy. Ini Neko Luga family, guys. Keluarga Neko Luga. Pertama kita butuh duit untuk membeli yang namanya balalan pasalan, coy. Kita harus upgrade dulu. Nah, worker segini harganya mahal juga loh dia. Gue beli dulu kali ya buat hancurin tuh beberapa yang ada di depan, buat ngeganjel sedikit-sedikit. Harganya 4.000, mahal ya. Hampir sama kayak si Robo Force kita skin taro. Ayo, nabung. Nah, dikit lagi nih, coy. Kayak siapa? Tinggi sekali, guys. Di itu ada sesuatu di bolong. Dia sundal bolong, coy. Bolong di tengah. Ayo, bisa kita maju. Lama dia larinya, coy. Iyalah, dia gede banget ini balalan, pasalan ini gede sekali. Terus orang lain juga. Yang lama-lama aja kita. Nah, jedar kan. Oh, dia serangannya lumayan lama, coy. Tapi range-nya jauh sih. Dia nyerangnya kejauhannya jauh. Bagus jadi. Nah, shit.
ini bunuhin dulu dong. Gue mau showcase dia nih. Nah, dar. Beku ya. Oh, jadi dia ya ini kayak cuman damage-nya kecil. Tapi dia nyetun. Jadi ini stunner. Cuman backup di belakang nih ya, backup belakang. Ber. Dia backup belakang enggak tahu, coy. Ini cuma buat nge-stun. Nice, kita cerbu ya. Nge-charge. Biar hancur. Dapat support? Ya, nggak dapat. Oh iya, gue juga. Ini, tadi gue dapat misi. Nah nih, dapet ini. Bermuda, kita lanjut di Machu Picchu, coy. Dan kayaknya kita kali ini bakalan melawan bos. Iya, coy. Hari ini kita akan melawan bos dari di bulan. Ini enggak gini. Dia cuma stun. Stun doang, coy. Tapi dia efektif lawan semuanya. Berarti dia 100% nge-stun ke semuanya. Itu kah logikanya. Ayo kita spawn beberapa kucing. Ini seperti kucing Paris nih. Dia bagus nge-range. Ini kita gak pakai di ini sih, balalan pasalan ini. Mungkin di boss terakhir dia berguna. Ayo seruduk semuanya. Gak ada sih, gak ada tukang seruduk. Ayo maju. Sayangnya. Ayo maju. Bantai semuanya. Ini cara dapetin gitu. Aduh, ayo hancurin tuh. Ada kanguru, gak apa-apa. Ada kanguru pun gak ngaruh. Hancurin. Hancurin. Geplak pake tangan kau. Geplak. Ayo maju dulu kuayan. Biar nice. Hancur. Gak dapet treasure ya. Easter Island. Oh ya, Easter Island. Ini ada bos nih sini nih. Bos warna merah. Banteng, coy. Banteng lagi. Badak. Badak kah? Iya, badak merah. Bercula. Bercula dia. Hancurin dulu pakai orange shinobi. Ini kita butuh stun deh kayaknya. Kayak ini kita butuh orang yang stun. Soalnya kalian bisa lihat dia lari lama. Berarti dia gampang stun. Masalah permasalahannya dia juga larinya lama kayak siput. Jar, berhenti kau. Ketun sekar. Mati kau ya. Ayo, ini ketun lumayan apa ya, coy. Damage-nya kayaknya dia nggak geli-geli. Itu nggak tahu kita damage-nya dia berapa. Soalnya bahaya, dia larinya lama, harganya mahal, jadi susah. Yap, dia kena cuma gara-gara rosok kita. Nice, sudah hancur. Nggak dapat treasure, sayang sekali. Meksiko, kabar. Mana katanya ada. Kosong. Pak gue deh. Nice. Yang terbaru kita, coy. Ih, tinggi bet, coy. Ih,
Ini cuma sampah doang, masih dia kecil. Ini dia nggak terlalu OP. Nah, ini baru OP nanti. Ayo lanjut di Mexico. Avocados from Mexico. Kita hancurkan base orang Mexico ini. Yang suka lagi main gitar. Oke. Kita pertama mau keluarin siapa ya? Ini anti metal kita coy. Sisiter. Yuk, kita spawn dia dulu awal-awal. Buat menghambat-menghambat sedikit-sedikit. Nah. Ayo, spawn dua, ya spawn satu. Nice, gua upgrade dulu ininya. Walletnya ditambahin. Walletnya tambahin biar makin gede bisa nyimpan duitnya. Lihatlah guys, gumpalan-gumpalan kita di depan. Kita coba namatin chapter. Aduh, namatin levelnya cuma pakai kucing-kucing normal kita nih. Sampah-sampah kita. Sampah liar ini. Dan gue kasih bantuan 3 orang shinobi. Oh no, di depan dia malah kalah. Kita bantu dengan mengeluarkan ini aja coy. Nekoluga. Mama mau. Aduh, pada kena di depan. Ayo jatuhlah kamu kusut. Semprot siraman rohani. Lah, ada gajah muncul. Tiga unit terbaik kita sudah spawn. Apakah dia bakal mereka akan mati? Berhenti kau ya. Setun. Ter. Setun. Cepetan sebelum gajahnya serang. Mati kau ya gajahnya. Cetar. Ya, enggak kena. Ayo, ini semua kucing terbaik kita sudah ada di lane kita. Ayo, bisa diserbu. Cepat. Oke, kita spawn beberapa nih kucing lari ya cepat. Biar bantu untuk mengakhiri riwayat base itu. Cepat. Telat. Normal kaktus biasa coy. Di treasure gua ada kumpulin beberapa kalau lagi ada event, jadi gampang gitu. Beberapa ada yang belum, soalnya ini eventnya tiba-tiba habis di tengah jalan atau energi gua habis. Nah, sekarang selanjutnya di NASA. Ingat gua di NASA ini ada banyak yang warna merah. Jadi gua harus berhati-hati terus. Ini singet gua isinya warna merah semua nih. Dan merah-merahnya tuh pada kuat. Berarti kita butuh orang yang tukang sukun. Nah, kita keluarin ninja orang kita. Agak aduh, kan udah muncul dia. Kita tebas-tebas dulu pakai pedang kita. Agar kita bisa mendapatkan duit songs lebih banyak. Kita tebas-tebas menggunakan orange shinobi. Nah, kita udah bisa beli dia. Kita tinggal beli serangan utamanya coy. Yaitu si Angry Billy Quayen sama Lengok Paris. Dia bisa ngelakenok itu gak sih? Ntar, gak ada damage kumpa dia. Bahkan orang Lydia aja gak mati sama dia cocok. Tapi dia cuma sepun. Orang sepun. Yang
Petun cuman dia, cuy. Nah, Tan, Natil ya. Petun, petun. Nice, babinya kenok. Ini merahnya sudah kenok. Itu tinggal red hornnya ya. Di badak merah. Semprot. Tar. Berhenti dulu ya. Ayo, datang-datang. Abang tukang mainan. Slip. Gami. Jadi transformer. Tar. Apa sih? Oh, lemah. Ayo, bisa. Besoknya sampai base ya baru. Oke, base sudah mulai dikeroyok sama teman-teman kita. Dan riwayat base ini bakalan hancur. Normal space racing. Las Vegas, ingat gua sini ada bos nih. Bosnya beruang, kalau saya beruang. Kita lihat dulu, coy. Kita udah punya siapa aja nih. Ini kanang biasa-biasa kita udah punya. Nah ini nih bosnya nih, si Teacher Bear. Nah ini bos level 1. Nah ini susah nih, cepet banget dia nih. Ini ternyata gampang loh dikalahin dia. Nah ini cuman pakai critical udah mati dia. Udah gua tes pake critical langsung meninggal. Jack Lipeng. Lah kapan gua ketemu dia? Nah kali ini gua pernah nemu nih di event ini. Lupa dah gua nama eventnya apa tuh. Nah ini susah nih dilawan nih. Ini gampang, ini susah. Susah ya nih. Dia bisa ngepekuin unit kita, cuy. Las Vegas, I'm coming for you. Sini ada bos yang lumayan kuat, jadi aku mau nabung. Darah base kita lebih agak banyak, soalnya gue naikin darah base gue, abis itu ada treasure nyala biar cat base kita makin banyak orang. Ayo keluarin ninja kita dulu. Tonjokin lagi. Tebas-tebas dulu, terus cincang-cincang dulu. Tebas-tebas, kita butuh orang tukang setun di sini. Dibutuhkan orang tukang setun. Nah, dia tinggi banget, sumpah. Kayak gitu sih, kayak di tengah, kayak SCP tuh. Yang SCP di tengahnya ada bumi. Kalau nggak salah ya itu. Nah, dia muncul nih. Kasih main attacker ya dulu, penyerang utamanya. Kita spawn mid shield dulu ya. Perisai kita nih sudah siap menantang nyawa orang, siap berkorban untuk kita lebih tepatnya. Siap aja loh, kesetun ya. Tar lah, nggak kena dir. Mana sih dia aimnya jelek dir. Keburu mati dia. Ini si beruangnya keburu mati. Cepetan si tun dia. Jalan lama bet anjir. Anjir tuh damage-nya sakit deh. Cetar si tun. Ah lama gak kena apa sih. Gak akurat dia coy mainnya. Gak akurat sumpah. Cepetan itu kenain. Keburu. Cepetan lu tuh sini nyerangnya lama bet anjir. Cetar stun. Nice. Sinar siraman rohani. Ya meninggal dia cuman gara-gara siraman rohani. Cuman disemprot sama kucing kita meninggal langsung dia. Lembek dia lembek.
yang lainnya serbu sampai hancur tuh. Di kasino kita tidak boleh, kita tidak memperbolehkan kasino deh. Hancurkan setun-setun setar mau setun apa coba dia, gak ada demek anjir dia sama setuner doang, udah sering gak kenal. Hollywood gak punya energi tapi punya banyak leadership. Banyak energi gua. Sini maju Hollywood. Kamu terkenal ya. Tenang, aku bakalan atasi ini. Lihat, dalam sekejap aku bakalan jadi kaya raya. Lihat, sudah mati. Muncul lagi, berani kamu? Ada tukang setun sini. Lihat, ada dua penguin dan satu babi. Dia bakalan menghilang. Lah, dia malah berevolusi tuh. Stun, setar. Stun mereka. Ada dua gorila. Oh, pada mati udah. Lemah. Kalian bisa lihat di situ. Mereka gampang sekali dikalahi oleh kita. Menyerah saja. Lihatlah, base-nya bakal hancur dalam sedetik. Belah inferior ya, inferior gear. Alaska please, nice. Kita harus pakai treasure radar. Nah ini kita nggak bisa pakai tukang setun. Soalnya ini kelamaan kalau ada tukang setun. Ini cuman diperlukan cuman penyerang yang kuat dan banyak perisai. Soalnya di sini ada beruang-beruang. Yang beruang, bu guru beruang. Teacher bear. Namanya kayak gitu sih. Jadi kita tinggal sama aja kucing-kucing yang nggak terlalu kuat kita. Yang bisa melawan lah intinya. Yang melakukan damage yang bagus-bagus. Kita mulai tebas-tebasin guysnya. Tuh kan muncul ya. Nah masalahnya ini tuh dia kuat banget ini. Tuh, kuat dia coy. Pas dikenokin berkali-kali baru mati. Itulah yang bahaya. There is no life until I find the way to my center. Enak kau. Cepat ya Minoir. Nice. Superior turbo mesin. Nah turbo mesin ini yang lumayan membantu coy. Soalnya turbo mesin ini bikin ini tuh keten recharge speed. Jadi kecepatannya nambah. Di Hawaii nih. Selanjutnya singkat gua bulan. Selanjutnya bulan ini gua tahu. Habis selesai Hawaii bulan gua tahu. Kita dikit lagi menuju final boss. Spam ninja aja lah. No, kok upgrade 3 kali. Ini apakah pingin yang jago kungfu bisa mengalahkan ninja ninja warna oranye ini? Sepertinya dia tidak bisa. Soalnya ninja kita terlalu real. Bahkan penguin pun tidak bisa mengalahkan. Soalnya kita keroyokan. No, salah satu ninja kita ada yang mati. Mati kalian, berani-beraninya kalian membunuh satu ninja kita. Datanglah tukang setun. Ngapain sih gue tukang setun ini? Soalnya kan ya gini, larinya lama bet kayak siput gini. Oke, biasanya mulai digeplakin. Bisa kita
Ini biasa lagi digeplakin sama ninja-ninja sini. Ayo bisa nih, bunuh. Aduh, ada itu lagi. Ada dia. Bahaya nih kalau dia nih. Dia damage-nya lumayan sakit ya. Ini critical. Sinar Razor warna ungu. Nice, hancur. Apakah kalian siap, guys? Bulan. Siap aku. Attack. Tapi sebelum itu bukan ini tuh. Gua upgrade power gua. Ya, main lah jadi lebih kuat dikit. Dan apakah kalian siap pertarungan epic ini? Tempur. Wah, siapa tuh bosnya, coy? Wah, bosnya tuh keren, coy. Dia lari lama nih. Ini tuh tugas kita mendapatkan lift cepat-cepatnya. Ini ada banyak banget hippo, tapi dia gampang banget dikalahin. Jadi biasa aja dulu. Oh no, ada dia. Ada si siapa tuh? Si One Horn. Setun. Cakep. Musik pada mati tuh. Lagi serangan dia pada sakit banget tuh. Si bosnya tuh. Semprot. Nice, kena tuh. Nah, bosnya tuh mati. Kali semprot. Disemprot sama dia tuh. Ayo, hancurkan. No, dia nampak mati nih. Tunggu. Nice, kena berkali-kali dia. Yeah, no. Ayo, kucing Paris. Serang. Nice, mati dia, coy. Easy. Errere. Gira keras, ternyata kertas. Keras sih sebenarnya dia. Cuman kita pakai kekuatan-kekuatan ini yang buat kita jadi kuat. Superior Moon. Revival of Bahamut Cat, coy. Stage 3 dapat Bahamut Cat ntar kita. Kita dapat ini dong. Valkari Cat, coy. Wow, Valkari. Total net. Oh. Kita bisa upgrade dia lagi sekarang, bisa sampai level 20. Why not? Ini sangat diperlukan dia. Dia juga nih. Soalnya dia salah satu perisai. Ini walet penting nih. Nah, ini gua upgrade juga. Di 16. Health-nya sedikit. Nah, ini penting nih. Research biar cepat. Ini juga. Nah, paling penting nih. Energi. Nah, energi nih harus max. Nah, energi ini penting. Tapi kita bisa upgrade ini lagi, coy. Mahal, coy. Kita 17 aja dulu. Ini level 15. Ini rover cat level 15 juga. Nah, kita kajin aja dulu. Nah, uber super rare nih. Mahal tuh ini. Level 11 dulu dah. Yang ini nih, level 12 aja nih. Nah, super rare nih. Deliquian, mana Deliquian? Nah. Nah, ini dah. Ramisi. Wow, dapet 50 cat tuh.
Gue mau jual siapa ya? Ini kali ya. Ini gue jual aja. Korek. Gue naikin tuh. Dan kita tes dulu yuk. Kita coba mainin ini coy. Legend Stats. Ini New Year's Bling gue udah belum. Nih, gue mau coba ini loh. Mana nih Grateful ini nih? Penting nih dapat XP-nya nih. Gue butuh XP sekarang. Ini XP-nya dapat banyak nih kalau ini. Tapi susah stage-nya. Mungkin kita bisa ngalahin. Makin cepet coy. Wah, apa nih? Welcome. Makin cepet. Wallet kita coy, wallet kita lihat. Wah, baru level 2 dan segitu bisa ngampirnya. Guys, aku bakal mainin dulu. Wah, yang master coy. Hippo master. Wah, serangannya udah cepat. Bunuh dia dulu. Berarti prioritaskan. Waduh, kita mulai kalah coy. Oh no, mereka terlalu kuat. No, no continue. No. Oh iya ya, kita kan tadi dapat kucing spesial. Valkyrie Cat coy. Ini level 10. Mau coba enggak level 10 dia coy? Coba kali ya. Ini dia spesial nih. Kucing spesial. Cukup banyak sih kita. True Valkyrie Cat. No, enggak cukup XP. Di toko berapa nih? Ya dikit amat. Wah, kita dapat PTS. 2 capuket, 1 leadership. Masih coba. Nah, juga kecil banget coy, sedikit bet. Nah, kecil normal. Nah. Mana nih kecilnya coy? Gue jual aja nih. Nah, kita coba juga coy. Kucing terbaru kita nih. Mana nih kucing spesial? Kita ganti siapa dulu ya? Kita coba ganti dia dulu. Harganya 3.000 loh, lumayan mahal ya. Nah, kita sekalian tesnya di sini coy. Di Revival of Bahamut kah? You know what? Kita tesnya di sini aja. Di sini aja kali. Nah, kita tesnya di sini nih. Gua enggak tahu di Filipina susah apa kagak. Tapi sih semoga aja gampang. Gua pakai ini, pet up. Kita sekalian ngetes coy. Ada pisang, gigitin pisang. Uno reverse kah? Gue takut. Ini kan stage alien. Nah, baru diomongin. Berarti gue bakal spam si Yaminoir. Soalnya dia salah satu yang kuat lawan alien dia. Gue takutnya kok. Deket-deket banget gue. Aduh, itu banyak meeting. Oh, kita ada dia. Nah, kita bisa spam dia coy. Kalian ngetes. Bagus gak dia? Banyak dia kecil coy ya. Tapi kayaknya dia bagus. No, please jangan mati. Kita masih showcase. No, dia mati. Padahal perasaan masih showcase malah mati. Keren tapi mati. Oh no, ada 2 anjir cok. No.
lawan dia kalau dia lemah. Bener juga. Nah, satu mati. Tapi tinggal satu lagi. Oh, masih kita mati sih cuma gara-gara satu imperator saja. Semprot lah ya. Beli ya minum air. Iya minum air kan. Biar bisa mama tuh. Itu banyak perisai. Perisai tolong. Nice jang. Gila mati. Prioritaskan ya minum air. Spam everything. Spam. Oke, kita boleh kalaman dikit di sini. Nah, kita bisa dapat stone setun. Oke, jadi salah-salahnya sudah kita bantai. Jadi tinggal minum doang, gampang-gampang. Easy. Inferior balut. Singapura. Singapura gampang gak sih? Ini aja tadi susah cok. Coblos. Skip dulu Singapura coy. Lihat dulu bentuknya. Oh no, dia dikendalikan. Gue skip dulu. Oke, kita sudah geplakin mam. Nah ini gampang nih dia, tenang. Gampang nih, gampang gantung. Ketun. Gampang coy, akan ketun. Udah gampang, tenang kok. Udah gampang dikalahin. Udah pernah ngalahin dia sebelumnya. Dan sekarang udah kenok. Tapi dia sedikit berbahaya dikit sih. Lah perasaan gue gak kayak gini-gini deh. Nah, dia mati kan. Dia tuh ribet kayak kertas. Nah, dia sepam lagi. Mati kayak muka-muka ini nyebelin juga nih. Oh, spawn Valkyrie cat lagi tuh. Dia sudah mati. Kita bisa santai dikit. Mati kayak XP, lumayan tuh XP. Kita lihat dulu. Selanjutnya ada di Australia. Dan di Singapura lebih gampang ya. Oke guys, kita udahan dulu mainnya. Kita berhasil ngalahin boss level 2 di stage 2. Ini apa nih? Nah, abis itu spesial kita juga dapet ini coy. Valkyrie Cat ini. Bagus dia. Bagus sih dia, tapi attack cooldownnya lumayan lama. Oke, jangan lupa like and subscribe jika kalian suka video ini. Like and subscribe itu gratis, tidak akan bikin kalian rugi. Malahan itu bakalan membuat aku mengupload video lebih rajin lagi. Ya, jangan lupa like and subscribe. Bye. Oke. Okay. Bye-bye. Jangan lupa like and subscribe. Yeah.